Aku harus memikirkan strategi karena musuh terbaru kita sudah teleport ke tempat gua, adik-adik. Gua harus mikir, gua harus ngapain ya? Gua harus minta tolong siapa ya? Abi lagi liburan ke Prancis, adik-adik. Bentar, ada golden play button, gua cium dulu. Gua harus mikir apa ya? Oh, gua ada ide. Gua minta tolong dengan Sungut Man dan Celek Man. Hey, Celek Man dan Sungut Man, aku minta bantuan kalian. Kau perlu bantuan apa? Untuk menyamarkan Boogeyman. Apa? Kau ingin menyamarkan Boogeyman? Iya, aku mohon. Sebenarnya, sejujurnya, aku bisa saja membantumu dengan mudah, Rian Kun. Tapi dengan satu syarat, ketika Abi pulang dari Prancis, tolong kamu cuci pecinya. Karena saya nonton kemarin videonya, video kamu Abi pakai topi, nak Rian. Apa? Abi di videoku kemarin menggunakan topi. Apakah itu betul, adik-adik? Coba komen di bawah. Jadi aku cuma minta satu itu aja, Rian Kun. Oke, kamu setuju? Baiklah, Celek Man dan Sungut Man, aku akan menuruti perintahmu dan tolong selamatkan kembali Boogeyman, oke? Oke, baiklah, aku sebagai Celek Man dan Sungut Man juga akan membantu mengembalikan Boogeyman. Kamu tenang saja, oke? Terima kasih banyak, Celek Man dan Sungut Man, terima kasih banyak. Iya, iya, sama-sama. Sama-sama, Rianku. Tenang saja, kami akan mengembalikan Boogeyman. Terima kasih. Keren ku nih bos, cenggol dong. Sorry adik-adik. Oke, sebenernya saya welcome back ke channel ini Vivi. Dan selamat datang ke rambut pecinta otak senku. So, hari ini kita bakal reaction kembali Real Facebook, adik-adik, yang sudah disediakan oleh Vitolak Dropbox dan juga Vitolak Furi. Oke, kita langsung aja adik-adik ya. Kita bakal menerima Reels yang sudah dipilih oleh Vitolak Jomok dan Vitolak Furi. Dan kita langsung aja. Let's go. Boys, test in music is so bad. Yeah, it's weird. Boys, masterpiece. What is that? 72变怎么样的变？记住四个字的口诀，第一个字叫做摸上边，第二个字你看摸它下边，第三个字你看摸它的左边，第四个字你看摸它右边。摸完它的上边，再摸它的下边，摸完它的左边，再摸右边。两个手一拉，一动往下这么插，你看倒着就能变，它叫彩虹桥。然后顶着就能变，它叫石拱桥。72变怎么样的变？记住四个字的口诀，第一个字叫做“”。Ini yang kau bilang selera musik lelaki itu copo dan juga aneh, tak masuk akal kids. Ini jelas-jelas masterpiece bro. Laki-laki pasti setuju. Karena ini sangat masterpiece bro. 上边第二个字，你看摸它下边第三个字，你看摸它的左边第四个字，你看摸它右边。摸完它的上边，再摸它的下边，摸完它的左边，再摸右边。两个手一拉，一根往下这么插，你看倒着就能变，它叫彩虹桥。然后顶着就能变，它叫石拱桥。72变 bro, ini masterpiece. Kamu yang tidak ada selera musik ya, boma. Mah bebas weh. Anjir, mobil keren banget, Bang. Hyundai, Hyundai. Mana yang punya nih? Bang? Ya, ada bisa dibantu. Beli, Bang? Anjing 2000. Anjing 2000. Yang penting cash, Bang. Wah, bayar cicil sampai 40 turunan pun tak apa-apa. Yang penting 2000 cash. Saya cash 2000 enggak apa-apa, Bang. Yang penting ada duitnya masuk walaupun kurang sekitar 1,99M lagi. Tidak apa-apa, yang penting saya sudah cash 2000, Bang. Itu hasil kerja keras saya, Bang. Mobil keren banget, Bang. Hyundai. Hasil Hyundai. Kerja keras saya, Bang. Mana yang punya nih? Hargain dong. Bang? Ya, ada bisa dibantu. Beli, Bang? Anjing 2000. Dari beli mobil kayak beli kacang ya. Jangan anjing 2000, Bang. Abang coba keliling Indonesia ini jarang terjadi 2000 di jalan, Bang. Jangan meremehkan 2000. Yang penting cash. Ye guys, ye. Kena geprek anjing. Gila kena geprek, Bro. Gila. Buset, bunyinya kayak lempengan tektonik itu bergeser, men. Gila, bunyinya dung. Gila, anjing. Gila, kena geprek, bro. Anjing. Shit, bro. Wah, gila. Bumi pun senep, anjing. Asli. Cowok lain ketika pakai hoodie. Ih, ganteng banget. Ketika gue yang pakai hoodie, reaksi teman gue. Jadi teman-teman kan kemarin ada yang bilang kalau pakai hoodie muka gue kayak ayam nih, anjing. Anjing, ganggu banget anjing. Jadi teman-teman kan kemarin ada yang bilang kalau pakai hoodie muka gua kayak ayam nih. Ganggu banget, man. Fandi kalau pakai hoodie ganggu banget anjing. Asli, bro. Di suatu hari ada seorang
orang bocil yang masuk ke dalam game FF guys. Kemudian gue kesel banget dari FF guys. Itu gangguan bro. Kenapa sih ada tercipta ada guys? Ini gue teringat bapak hitam ini sama Lionel Messi. Setelah itu bocil ini menemukan sebuah koin dan sebuah medkit. Tak hanya itu, bocil ini juga menemukan sebuah ransel dan bom granat. Namun setelah itu bocil FF ini menemukan sebuah mesin untuk menukarkan koinnya. Sehingga setelah menukarkannya dengan senjata, bocil ini akan melawan musuh bersama dengan temannya. Tapi karena teman bocil FF ini tidak punya senjata, sehingga dia berhasil ditembak oleh musuh. Kemudian disusul dengan bocil FF ini yang kemudian meninggal juga. Sampai akhirnya yang membuat bocil FF ini gagal boyah karena dikalahkan oleh musuhnya. Dari kalian siapa nih yang pernah bermain game FF sampai boyah? Kalau pernah tulis di kolom komentar ya guys. Bro, intronya itu bro. Di suatu hari ada seorang bocil yang masuk ke dalam game FF guys. Kemudian guys. Saking guysnya itu kental gitu guys. Asli gue teringat bapak hitam sama Lionel Messi bro asli. Ini gue udah lihat anjing. Gue udah lihat. Cuman tetep bro masih lucu tolong. Maksud gua kok bisa men? Masih lucu loh bro. Bagi gua ya. Gak tau kenapa ganggu. Tiba-tiba lu bayangin ada orang nyetopin lu, tiba-tiba nyium kaca mobil lu. Itu kan pecinta kaca anjing. Tuhel. Apa gak kaget lu aja jadi orang bro? Tiba-tiba ada orang random. Kamu masuk Hell's Kitchen, pengen makanan kamu rasanya kayak mie pangsit pinggir jalan? Enggak, kalau rasanya. Don't get me wrong, jangan salah paham ya. Mie pangsit pinggir jalan saya suka. Wah enak bro, mie pangsit pinggir jalan, jangan salah lu. Tapi kamu ini di Hell's Kitchen Indonesia, rasa kamu harus lebih lagi, ngerti? Ngerti. Latar belakang kulinernya apa? Saya Markom, home cook. Hah? Otodidak, chef. Otodidak, thank you. Apanya otomotif? Ingin menjadikan hobi saya menjadikan usaha. Otodidak sama otomotif nggak ada bedanya. Benar nggak? Benar, chef. Goblok. Beda, chef. Goblok. Oh my God. Kamu masuk... Otodidak sama otomotif nggak ada bedanya. Benar, chef. Goblok. Hell's Kitchen... pengen makan otodidak apanya otomotif mie pangsit pinggir jalan penasaran. Don't get me wrong, jangan salah paham ya, mie pangsit pinggir jalan saya suka, tapi kamu ini di Hell's Kitchen Indonesia, rasa kamu harus lebih lagi, ngerti? Latar belakang kulinernya apa? Saya Markom, home cook. Hah? Diiyain belum dia? Otodidak, yes, thank you. Apanya otomotif? Ingin menjadikan hobi saya menjadikan usaha. Otodidak sama otomotif nggak ada bedanya. Benar nggak? Benar, chef. Goblok. Beda, chef. Digoblokin dulu baru ngomong aja. Ikuti instingmu. Itulah makanya menggunakan baju senku ya. Otomatis berotak senku tidak akan jawab benar, chef. Tentu saja beda. What the hell? Otodidak apa otomotif? Cepat bajunya udah kayak opa. Di sini nih. Senyum. Oh dari sini. Dari sini fotonya mau udah dikira. Sarang ini. Ternyata dari sini guys. Saya tambah dipaksa taksumaki ya. Aduh. Ternyata dari situ men foto ya men. Aduh. Ih doxlinya ya. Dokumen aslinya dari sini coy ternyata. Stiker itu. Please. Please. Emang boleh seimut ini. Emang boleh seimut ini. Dada aja siang-siang ini. Siang-siang. Siang-siang. Waduh. Kang,
deril asap bakaran itu. Hati-hati guys, kalau kalian lewatin bakaran sampah apalagi asap-asap tebal gitu, hati-hati, itu transisi men. Hati-hati lu, itu transisi bro. Hati-hati di depan lu ya. Siapa tau ada scene baru di balik itu. Hati-hati. Ini termasuk transisi nih. Smoke transition ya. Itu di Sony apa Sony Vegas Pro ada tuh, sama di CapCut anjing. Smoke transition, lu cari aja. The fuck is that? Aduh. Oh my god. Mungkin ini, mungkin V tolak jomok ini bukan memasuki jomok bro. Mungkin ini ada intisari positif di dalam sini. Kita memiliki adik kita tercinta di bawah sana adik-adik. Dan dia melakukan defense. Adik kita kecil itu yang melakukan defense. Karena kita diserang oleh orang lain bro. Dan adik kecil kita membantu untuk menyerang orang yang menyerang kita men. Perhatikan ini. Lu lihat ini. Tuh. Tuh. Dia membantu kita untuk menyerang orang yang menyerang kita. Senku bro, itulah adik kita itu tidak apa ya? Adik kita itu selalu nolong menolong dalam hal seperti ini men. Defense bro, dia ikut bertarung bersama kakaknya men, melawan orang yang menyerang kakaknya. Dan beruntung punya si kecil ya. Isi pikiranku saat berak malam hari. Goblok. Asli men. Karena pas berak malam hari itu, pas lagi pas kita kecil gitu, gak berani men. Dulu tuh pas kita kecil disodor-sodorin sama hantu anjing. Jadi penakut. Ada temen gue udah tua sampai 27 tahun tetap penakut anjing. Enggak masuk akal bro. Waalaikumsalam. Itulah ya. Ketika ditanya kapan nikah, itu counternya itu guys. Tidak ada counter lain selain itu. Gua ketika pusap aja terbang itu lama-lama men. Asli terbang men. Ini baru the real latihan saya bro. Apa itu latihan sayap yang kayak gini no. Bukan kayak gini latihan sayap bro. Ini the real latihan sayap ya. Latihan sayap anjing sampai. Yang penting workout. Let's go. Saya masalah berak, solusi selesai. Ya udah sih, orang lain masalah. Fix my hapus profil. Nangis, curhat. Itayo. Gue kiri, bro. Hey, saya kiri. Saya. Karena terkadang ketika lo ganggu banget anjing. Ketika kita berak gitu ya, kita menghadapi masalah dan kita berak, itu langsung aja terpikirkan solusi dan juga ide-ide yang terkadang liar, bro. Solusi dapat, selesai, ya udah. Enggak ada itu masalah fix my lapus profil. Sad boy lu. Siapa di sini yang kanan? Ngaku kamu. Saya kiri sih. Berak bro, solusinya berak udah. Gimana perasaannya pas nemuin Doxley di Google Map? Apalagi nih anjing. Shit bro. Ini siapa nih? Gua lupa namanya anjir. Siapa namanya? Gua lupa siapa namanya yang kayak gini men. Sheesh. Ketemu aja lo dia men. Ketemu aja anjir. Tembak legendaris. Ayo ketemu aja lo bro. Dunia seluas ini ketemu dia tempatnya. Crazy. Sheesh. Time. Gue ketika berada di angkot yang penuh dengan perempuan, gue ketakutan. Bukti nyata. For real bro. Untuk nyata ya. Kenapa kita kalau naik angkot terus banyak ceweknya gitu, kayak gugup gitu. Ada yang ngerasain seperti ini juga guys. Komen di bawah bro. Terlalu real. Bro tolong fotoin gue ya. HP temen yang lagi mode kamera depan gue. Real. Yang dipikirkan orang di sebelah ya. Gue beranjing.
itu kering bro. Gimana gak mati kering coba. Sedang memikirkan batasan aurat anak-anak. Tidak ada aurat bagi anak kecil yang belum berusia 7 tahun. Maka kenapa algoritmanya tuh mengikuti kesenangan Vito gitu bro. Astagfirullahaladzim. Tobat lo Vito anjing. Ini gak cah ini oke. Pecah. Sudah? Apakah dia pecah? Iya pecah. Coba kamu kumpulkan kepingannya dan digabungkan seperti semula. Bisa? Jelas tidak bisa. Nah sekarang coba kamu jatuhkan piring ini. Sudah? Apakah dia pecah? Tidak. Makanya pakai gorengan tolol anjir. Gua udah nyambung nih. Pasti gorengan anjir. Pasti gorengan. Kira gua itu kayak pecah, itu bakal mengumpulkan lagi. Nah, begitu hati seseorang ketika sudah hancur. Nah, jarang gua gitu, men. Gorengan tai, Bang. Capek banget anjing. Satu sudah jatuh, lagi napa. Capek banget anjing. Goblok banget anjing. Stop locking the game. Wah ini game seru nih kayaknya nih. Ini game di HP kan. Ini seru nih, gue bakal download nih. Apa sih nama gamenya cuy? Kalau kalian ada yang tahu komen di bawah ya. Facebook. What's her number? Waduh. 63. 63. 63. 63. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih lucu, coba. Kecil-kecil udah furi, ini pitok nih anjing. Ayam setelah bertemu Gilang. No! Oh bro lah. Sholat rasa nongkrong beliau bro. Ngobrol lah sih. Balik mana? Ngobrol. Otak dong sholat mau ngobrol. Gak paham lagi main asli. Oh ya, semoga sampai sini aja kita lihat-lihat real Facebook. Semoga kalian semua terhibur. Thank you buat udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Thank you buat udah support terus channel ini adik adik. Thank you buat nonton. Thank you for watching you guys. So next Assalamualaikum. Hit it, some like boom. Hit it, some like boom. Hit it, hit it.